السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومواله لا حول ولا قوه الا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد حضرة المحترمين وحبايبنا العلويين وبالخصوص المكرمون المحبوب السيد الحبيب لطفي بن علي بن حاسم بن يحيى وزوجها وأهله وتلامذته وأولاده Bapak Kapolres, Bapak Dandim beserta stafnya dan jajarannya, mobil khusus, jajaran SKPD kabupaten Kerabotkan, Abaton yang mewakili dari baik Bapak Camat, Bapak Lurah beserta staf-stafnya, para tokoh masyarakat, para asatid asatidah yang tidak bisa saya sebut satu persatu hadirin hadirat semua yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah wa syukurillah kula niki namung dewewe aken dauhi nopo habib lutfi kon munggah yo ya munggah kon maju yo ya maju kon muni yo ya muni sak muni muni ni kula Moga-moga mawan kita sedaya sing hadir teng mriki tansah dipun paringi magfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Dipun tampi napa ingkang jatuh hajat kita minangkani termasuk kita mahabbah tumateng Rasulullah sallallahu alaihi. Amin Allahumma Ngantuk Bu. Wis digenjot sakpure naseh ngantuk ya nemen berarti. Alhamdulillah wa syukurillah Dalu pun Kita ajeng-ajeng pun nopo, nopo yang datos Fadwalan mata ibon Habib Muhammad Lutfi Krono nopo Kita sedaya nikunyadong Nopo yang datos aswad ibon Ahbab ibon Dan barakah Mugi-mugi mawon Kita sedaya niki termasuk daku dipun akoni murid kalih beliau. Amin Allahumma Amin. Seneng napa mboten, Pak? Diakoni murid karo habibeh niku seneng mboten? Kula mawon sing dulure we melu dadi murid kok sing jenengan boten niku ya nemen. Alhamdulillah niki termasuk janji ini pun Allah subhanahu wa ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima tengpundi-pundi mawon biasanya yang sergap kuno ke pengajian mesti ngerti ayat di gigi napa mutan Napa meleh sing kita kita pecinta sholawat amin muka-muka diakoni umatipun kanjeng nabi amin, amin. sing rajawapi amin rahim untuk berkat kasep wis jadi orang sing pengen untuk syafaatul uzmane kanjeng Nabi Muhammad entuk amfirahipun Gusti Allah. Entuk napa-napa sing kita karepake dunyo dumugi akhirat niku salah setunggaling pasarah nggih seneng kalih Kanjeng Nabi. Lah nek na wong kok seneng Kanjeng Nabi, ya ngarep-ngarep surga niku Gusti Allah. Krana sing duwe kunci utama mengke lawange surga Niku sing dileboni pertama niku Kanjeng Nabi kalih umatipun Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani fahuwa ma'i fil jannah. Sapa so, wong sing seneng karo aku saestu seneng karo Kanjeng Nabi, fahuwa ma'i fil jannah. mukum mawon kita monggo mlebu surga sareng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi. Amin Allahumma. Niki jadi wong nak wis kok rasa seneng karo selawat. Gedeng karo selawat. Apa-apa selawat dicap niku mawon tunggu mawon. Krana napa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku diciptake nurun foga kullanuri. Nuri niku mun diciptake anggenipun nyiptake kalih Gusti Allah sak derenge wonten alam dunya kabeh. makanya saat dulu diciptakan Nabi Adam benda wa siti hawa niki nuri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buat diciptakan oleh gusti Allah, gusti Allah. makanya anak dunia niki ya anak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka teng akhirat sing perbusur kondisi gih umatipun gusti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makanya bejo sing dadi umat pun Muhammad Shallallahu alaihi wasallam nopo mengke kapling mlebu surga niku isik dewi makanya Nabi Muhammad Musa niku pernah protes dumateng Allah jadi kok iso umat Nabi paling kiri dewi mlebune kok kapling isik dewi nikilah bejani sing dadi umat gusti Rasulullah Shallallahu alaihi wa Seneng buten moco sholawat dek seneng buten bukti ni seneng nopo nakbi moco iso niroke iso nglaras lan iso ngelako ngelako ni lu sing paling abon iki sing terakhir ini ngelako lakone napa no, sing ditunjokaken napa no, sing pun dawuhaken napa no, sing mesti Rasulullah sallallahu alaihi makane teng mriki kula mboten sah badhe matur kathah inti pokok intinipun kita hadir teng mriki hudur atinipun hudur raganipun hudur sedantane ingkang wonten niki teng donya diminangkani mulia akan cuma tunjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Allahumma Salli Ala Muhammad. Nopo mulai mau nengali kehanan katus nggak Zaman serba online, jadi tidak ada yang online. Yang paling online adalah kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan wasilah yang paling cepat kita sampai kepada Allah adalah wasilah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan wasilah yang paling enak dan paling cepat dan itu tidak ada madorotnya adalah memperbanyak baca sholat shalawat kata ganjaran maka ini ki pun Wong moco solawat niku paling penak jenengan moco dalam kondisi pun tetap diganjar kalih gusti, oh. gusti allah kusti allah inna wa malaikatahu yusalluna ala nabi yusalluna niku kan pun jelas tuh domiri rujuk itu pundi? Nih. teng tengkanjeng nabi lu wong we gusti allah we nguluk salam tuh mateng rasulullah wa malaikat tuluan malaikatnya gusti Allah malaikat itu jumlahnya kata tapi saya tidak sing paling pokok saya mengerti malaikat sepuh 10 tapi jumlahnya kata peratusan ribu nah ini kira-kira uluk salam, sudah mencoba sholawat sudah gusti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakau awa edi widul dun yang sholawat, tidak ada yang Maka nih, teng kau beberapa kita pun terangkan nak doa pengen cepat mustajabah di awal doa kita mulai dengan sholawat dan pada akhir doa juga ditutup dengan sholawat solawat pun tinggal mohon dengan amalan pokok mohon amalan wajib mohon gih dulu isolat solat gih dibuka ngaji solah solawat diakhiri dibuka lagi solah solawat at tul mubarakatuh salawatut taqibat nah, makanya sing kempercek dewi ini ku ya untuk ganjaran tapi ganjarannya mbak mau diundur ora. biasanya memang benar wakun yata tahu koba yang biasanya kempercek ini wang wedok ngopo wang lanang wasman ata wakun ya tahu koba ini ku sindik Lafat lakop sing paling kemprecek niku wenang apa wedok? yang menjawabnya adalah Dewi seperti ini jadi ini saya ingin mengucapkan sedikit mengenai Al-Fiyah yang saya inginkan, yang saya inginkan, dan yang saya inginkan dan Allah karena ini diakui oleh umat saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap dino, setiap dinten, setiap hari, setiap waktu, setiap jam, setiap saat kita untuk selalu ingat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Pengen buton diakoni umat di kanjeng Nabi. Nak sing rapeng ya kuyos nemen berarti. Enak ditunjuk rahmat kadang kata ditunjuk dihindari ditolak balai kabeh ini kono kita awal dari umat Gusti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wujud kita untuk selalu mengabdi kepada negara dan bangsa salah satunya untuk lebih intens lagi kita memahami apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biar punya rasa harga diri kita bahwasanya bangsa ini adalah negara Indonesia adalah tanah air kita dan tanah air kita harus kita pertahankan sampai titik darah dan itu adalah harga mati. Maka sebisa mungkin sebagai umat Islam khususnya warga Nahdlatul Ulama kita untuk bisa lebih sharing, lebih bisa menghadapi zaman yang semakin canggih seperti ini. Semua itu tergantung dari sesuatu alat yang namanya kotak bagi itu HP bagi itu laptop bagi itu alat-alat apapun yang wujudnya adalah untuk memperlancar usaha kita di dunia di dunia tapi untuk usul kita kepada akhirat yaitu online langsung kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan wasilah Rasulullah sallallahu alaihi makanya wiridannya jangan baca-baca, jangan banyak-banyak buka HP. Anak sekarang kalau dilihat HP tidak pernah henti tangannya, betul apa tidak? Wiridannya <tik> orang atas beh tapi induloh, <tik> uh WA cepetnya, Mbah Google pemeneh, paling cepet anak sekarang. Makanya jangan heran anak kecil sekarang itu kadang sama anaknya sama Orang tuanya lebih pintar anaknya, kenapa? Yang dilihat itu terus sampai matanya belen. Padahal ini salah satu ujung dari penyakit. Nah, sebisa mungkin untuk netralisir, ya paling tidak HP itu memang perlu. Tapi sebagai sarana kita untuk komunikasi, komunikasi bukan hal-hal yang lain. Kalau sudah menyangkutnya hal-hal yang lain, ya jangan harap kita akan dapat barokahnya dari HP. Lu saya kok HP di dewa dewakan, tidak karu karuan. Teknologi di dewa, tidak ada teknologi. Teknologi itu ada masa, ada masanya. Yang tidak ada habis dan ujungnya adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang menjadi pengharapan kita pada malam ini tercurahkan kepada kita semua. Amin. Allahumma. Nah itu wis entet iki ketara. buka HP Ora apa-apa ngguyu Ini tanda-tanda termasuk. Makanya nanti kalau jodoh lihat tanda-tandanya, bagus apa tidak. Salah satunya tandanya seperti ini. Ini laki-laki harus hati-hati loh. Sekarang juga banyak perempuan yang nipu tapi juga banyak laki-laki yang lebih banyak menipu sama-sama makanya kita harus pintar-pintar mensikapi dan pintar-pintar membawa diri karena orang sekarang itu banyak terbuai dengan bung bungkus yang penting kita sekarang etikat yang penting kita ada himmah yang penting kita ada istihad yang penting kita ada ghirah untuk selalu Takarub pada Allah Tawasul pada Rasulullah Taat pada para ulama Taat pada para salafus soleh Dan mengikuti apa ajaran-ajaran beliau Insya Allah kita selamat Fid dini wa dunya hatta lakhir Amin Allahumma Amin Karena apa? Wong urip teng donya niku sing digoleki napa to? Sing digoleki napa? Diterima ngibadahe, tenang uripe, rizq ini lancar, jenjem ayem oleh nyambut gawe barokah, amin allahumma wa iskur jopo dendengan, gegerim pek meling-meling, ra barokah masjid jenang barokah ini lah, isrun repot lagi okay. uang NU ini paling digulai, titik poin ini ku barokah orang-orang tekeruan mesti nyangkut barokatan fi rizkina warobakatan fi ilmina barokatan fi malina itu, itu apa yang dan nak wis urusannya barokah insya Allah awak di nak barokah bakal selamat teng dunia dan akhiratnya amin Allahumma lamun panastro Ing pungkasane. Kecel dhewe apal prasira Gustur. Palastra mati. Wong nak wis mati niku sing ditinggal napa? Sing ditinggal bathang Wong mati niku ra ninggal apa-apa sing ditinggal amal lan ilmu. Amale jenengan teng donya niku sae apa ora? Ngibadae sae ora? Ngilmune niku apik apa ora? Diterima kali Gusti Allah apa ora? Makane syair iki niku jane jeru. Sampai sing terakhir diterangke enek wong mati wutuh wujudé. Nggih napa mboten? Kuloh ini kukiling. Kuloh pas di deng pasuruan, dengan ini moro sepah ini, diberikan ini kan di damel ini jalan tol tinggal. Dan lain-lain ini kukuburkan, si utuh ini kukata. Jadi bigun ini si ngelakuknya ya wadih. Lagi geduk, utuh menang. Degeduk, utuh menang. Akhirnya solusi ini, jadi keduk manual. Nah sekiranya Rano yo dibantu kali eksa eksavator. Alhamdulillah, sing utuh itu jumlahnya semua. Dan utuh habis. Ini wonton sing mati awet tahun 45, tahun 70, tahun sebelum kemerdekaan. Ini ku rata sing ninggal ku min ahli Al-Quran wa ahli sholat sholawat Pengen buatan ngotong ku awai tentunya awes diduduh ke amale sampe jasate insya Allah tiang kadas ngeteneku amale ditombak ala gusti lu sengtepi wang ngeteneku wang halus sunah wal jama'ah maka nesaneki dihukum ikanti sa'etu sholawati singkenteng waridani singkenteng sholati ditotong, ibadahi ditotong, singk wajib niku dicekali singk sa'estu insya Allah awa diwi ke barokah kedunung, nopo ikang tetos acara ni kita, hajat kita, niat ni kita, tak kita tu Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap-tiap Allah Subhanahu Wa Taala, Amin Allahumma. Di, Mas. Jawabannya kenceng kencang Mas nak di hidung anto, abis tak Wajah ini gambarannya luruh-luruh, kan biasanya. Nih gini. dadi wong urip niku kudu duwe sangu. Iki napa dompet niku isine warna-warna kok. Yo enek dhuwite, yo enek ATM. Nak dhuwite ra enek yo ATM. Iki napa mboten? ATM Dewi niku online. Iki napa mboten? Kuwi barang sing ketok. Lah sing ra ketok kaya meneh? Wih, Makanya saat ini, Semua perkara di dunia Itu kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jalla jalalu Tidak ada Yang namanya mahluk dunia itu abadi Tidak ada semua bakal hancur, semua bakal rebur, dan semuanya bakal binasa karena semuanya ada di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebagai wujud kita hidup di dunia untuk lebih mendekatkan diri pada Allah dan mempunyai rasa tanggung jawab untuk bila negara menjaga negara dari para penjajah yang selalu menghantui kepada kita semua. Amin Allahumma. Pokoknya tak jaluk umat Islam khususnya ahlu sunnah wal jamaah lan pun umat islam sedoyo Ini menjadi contoh garda Terdepan de bagi bangsa dan negara ini Untuk selalu bersatu Jika negara NKRI selalu utuh Tidak ada yang berani mengganggu Negara Indonesia merdeka Kalau tidak ada rasa memiliki negara ini Kapan lagi kita sebagai warga negara Untuk lebih lagi menciptakan hubulwa waton romo kyai Hasbullah mengarang lagu ini nini mengorang siir ini bukan siir sembarangan dia mau mengarang lagu ini ketemu sama beberapa rekan beliau para sesepuh sesepuh nahdlatul ulama dan juga dia berpuasa dan jika dia beliau sholat malam jadi lagu hubul waton ini termasuk lagu karangan beliau yang tujuannya adalah untuk selalu apalagi khususnya warga NU memiliki rasa memiliki kecintaan kepada negara ini lebih daripada yang lain hubul waton minal iman di Romo Hasim saya mencetuskan kalimat hubul waton minal iman ini sebagai wujud bahwasanya bela negara itu adalah wajib wajib dan harga mati makanya khususnya sing nom nom ini kita bakal menghadapi masa yang tidak gampang untuk kita hadapi Masa yang tambah sulit dan itu harus kita pikirkan dengan akal yang jernih Dan selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita selalu ingat kepada Allah Pasti akan dikasih jalan sama Allah subhanahu wa ta'ala Bu Bu Bukit kanan, bukit bukit Dik mas sing kenceng mas alhamdulillah ibu loku mas halo bro tiga bro ngerti kabeh itu anak sekarang saya kadang tuh ngenes pak bu anak sekarang udah dididik bener-bener sama gurunya sama gurunya bila taat dupin totok romone ini ku kurang lu kalau gurunya ke assalamualaikum pak bro bro dalai pose ese wu sing marai ale bakta sing marai abc itu guru walau wujudnya apapun pak guru harus kita hormat, hormati karena takzim kita sesudah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasuluh, taat kepada kedua orang tua, yang ketiganya ada taat kepada guru-guru kita. Walau guru ini ngajari mau bismillah toh Itu harus kita tadi ini harus kita muliakan. Walau ngajarnya cuma alibat tak bisa ini budi harus kita tadi kita muliakan. Karena apa? Itulah wujud dari kita sebagai murid untuk selalu melayakan para guru dan itu akan menimbulkan anak buah namanya baro baroka hingga timbulnya baro baroka makanya anak sing mondo sing sekolah karu guru itu tuh tak zaman saya mondo aja itu mobilnya mbah yai lewat mau ngentot aja orang lusaiki malah dipret ke. Montore di lho jawabannya sangar tadi. Kuwi nek ketemu jamanku kono langsung ditakzir karo keamanan. Di kerujung dasi di botel botel tu kan, di kerujung nganggo nganggu, nganggu tai rong nipon sampai angkrem. Di zaman saya mondok. apalagi biarlah piala dunia ni wah ya antri sini Gundul. ratusan. Setinone selawe selawe nonton di Gundul, di kerujung, Nah, sampaian jawab diwi. Ini kewujud awai dewa rata'at karugu guru. Makanya supaya ini enggak itu tajiran karo Gusti Allah, monggo kita hantar bini, minengok kita wujud kita, ta'at dupan, manut kali para poro, poro guru kita, sehingga awai diurip tentunya tan sahdi pari ini bidedah, tapi pun petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan sehingga kita setia urib tentunya ini ini, angshal nopo yang dipun ajeng-ajeng tempatan kita sedaya urib tentunya tersangkepena. Amin. Allahumma. Amin. Dik, wisdo kerja batu rung. Kerja njaluk, bak kerja ini aku tadi lho, si ngarep-ngarepi potongan ini kerja kabeh. sing njaluk karo wong tuwo. ya ampun bar ngedoh itu duit terus impan pun impan pun dong kalau sudah bisa menyadari susahnya nyari duit susahnya mencari nafkah itu timbul nanti rasa kita untuk selalu kepada yang lebih terasa Kuloniku biasanya nabang masuk ngawas biasanya itu motor lewat tengah pengin Wong nyuluh kodhok. Ambek kula duwe temteman niku teng Puloenril Mbangkle niku kan ene omahku bukan to. Angger jam 11 bengi wong nyuluh kodhok mumpuk teng mriku. Le wis puro dadi suweke. Duwe Kalimantan tulisane yo suweke puro dadi mbok sing anu puro dadi Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Culausi. Kalau King Jambi niku gua nonton kecamatan proteksi, isinya yang Prodeti dok, kan baru, tuh Median, berarti mau um, Prodeti gini nyebar tapi pikir, -pikir. sih penting baru, baru urip tuh pun bumi ini gusti Allah niku nak diniati, niat tinggi baca, niat sanggup nyambut kawin gule ilmu, insya Allah timbulin baro, baru, ya. Makane? Niki, monggo, kita monggeh minta kita kenombohkan status fatwahipun maulana al-Habib Muhammad Lutfi. Tersani niku, awa'i Dewi nyadong ilmuni, nyesep ilmuni, wangsul mbeto asar dumateng hitos doyo, wangsul mbeto labut dumateng hitos doyo, wangsul mbeto gimbul barukah dumateng hitos doyo, sehingga awa'i Dewi niku urib tentunya ni, tan sahdipun tuntun kalih Allah, minanganimitahu barobu, guru setuju napa buatan setuju napa buatan setuju capek kok dong lemprek lemprek setuju ah ngono si tegas jadi nak enek porong alim bro kiai poro asatid sing nuduh haking wai ilmu dumateng jenengan ilmu syariat egang sae ilmu hakikat ingkang sae ilmu agami ingkang jejeg ilmu nopo kemawan ingkang muaran itu mateng Quran hadis wa ijma wal kias insya Allah awal dirimu dan kepleset munggahi pun tumuji Allah tumuji surga pun amin Allahumma amin dahulah jannah biwairihi isab makanya monggo niki hadis kulo ingkang terakhir won khususe dumateng jenengan sedaya. Kita ndongaaken mugi-mugi mawon para sesepuh kita, para pemimpin kita wonten dhuwur tansah dipun lindungi kalih Gusti Allah. Dipun paringi nopo engang dados pun para rakyat niki sedaya, para umat niki sedaya. Para kawula alit niki sedaya tansah dipun mindhangetaken kalih sing dhuwur khususe diridoni kalih Allah Subhanahu wa taala. Dene negarane niku dadi jenjem ayam baldatun thayyibatun warabbun gafur. Amin Allahumma amin. Pokoke isine sing kathah ditrima napa kemawon kondisinipun Insyaallah Allah negara Indonesia ini termasuk negara yang makmur Tumuji ilah yaumil kiamah amin Allahumma amin Kita merasa bangga menjadi warga negara Indonesia Dan kita lahir di negara Indonesia harus sebisa mungkin mengisi dengan perkara-perkara yang bagus sehingga negara Indonesia bisa lebih maju dan diakui dunia serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang membentuk, yang mengisi kita semua adalah para pemuda-pemudi ini yang selanjutnya. Para yang tua-tua itu nanti sudah tergelincir, lengser ke Prabon si bagian itu ngomong. Dung sing nom, nom sing nom nom, ya kudu dipantau di dituntun kersane podong ngerti kah? Kabeh sak niki kata wong nom sing do kebli. Benar. Kebeli, kebeli. Makanya itu memiliki monggo. Niki, yang terakhir kalinya, lu nyuwun saya itu ganti renggading penggali di Pontianak kan, kersane sohibul bed, sohibul haja, bapak Masuri keluarga besar, niku Kronor yang yoni pun, Saya ingin acara rutin untuk menghadiri ini. Ini termasuk, insyaallah, akan terlalu banyak yang berada di lingkungan sekitar. Jadi lingkungan kabeh sangat khususipun khususnya pun di Bakal diparingi Nobayang yang berada di Futhuh al-Arifin, Wahidahya Insya Allah bahkan diparingi kejembaran kebuka yang hati Hidayah saking Allah Allah subhanahu wa Ta'ala mukimugi maupun ususuipun warga beriki wilayah beriki lingkungan sekitar berkira meskipun wilayah Bro jadi dipun paringi no banyak yang, yang dados mengfirrahhipun Allah majipun Gusti Allah maupun Gusti Allah sedang ten sah dibangbalikan oleh Gusti Allah minangkan dados usulipun kita sudah akan pun pengamalakan amalan kados daiiki Wow tersa kita kita sedaya, tansah paringan nope yang hajat kita sedaya di pun ridani kali gusti allah sehingga sing hadir mulai niku tansah sah beto ati legowo ati engang ikhlas ati engang sabar ati engang sakit nampi noba yang tetos kudra di pun dipun Allah di pun allah swt nope kemauan engang di pun tektirakan kali gusti allah nope kemauan engang sabun di pun tentu akan kali gusti allah kita tampi ganti ikhlas ganti sabar lan nope yang tetos pun jangan pun Gusti Allah. Allah Pitu haipun gusti Allah Kita sakit nampi sikot kelampai Buatan ajeng ninggal nampak yang pun disarankan kali gusti Allah Minung tuntunan pun gusti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sehingga kita diakhiri Dados umatipun Umatipun gusti Rasulullah Umatipun gusti Rasulullah Sehingga ilahya kiamah Tan sah didaku Dados umatipun beliau Melebu daholal jannah Bigoir hisab Amin Allahumma amin Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lan malih niki saestu kula nggih nyuwun pandongane jenengan sedaya wabil husud dumateng guru kita Al Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya keluarga besar mugio-mugio keparingan barokah keparingan panjang umur keparingan opo no, kemawon anggen den sejani pun tansah dipun pinangi kalih Gusti Allah dipun paringi ridho kalih Gusti Allah dipun paringi santene napa no, ngendeto sajatipun tansah dipun paringi kejembaran napa no, ngendeto sajatipun minangkani wasilah kita sedaya daku kita sedaya sebagai murid anggenipun handarbeni dumateng para guru-guru kita wabil khusus dumateng alhabib Muhammad Lutfi bin Yahya kita daku murid kanthi saestu sehingga Anggini pun kita nglampah nika tansah kebibing Kali para guru sehingga sehingga kita sedaya niku urip wonten peganganipun, wonten tujuanipun, wonten ingkang kita not wonten ingkang kita tuju, wonten ingkang kita marah wonten ingkang kita delok, wonten ingkang kita banut, sehingga kita sedaya urip ing tansah katuntun minangka nuruti napa no, ing dados sebetu haipun petunjukipun syariatipun Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman <tuh> Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim surat ladzina an'amta 'alaihim wa lil maghdubi 'alaihim wa ladhdallin Amin Fatihah yang terakhir Niki wabil khusus Tumadang suhada wa salihin Para pendiri negara ini dan wabil khusus lagi tumateng hadirin hadirat sedaya wabil arwahi lan sederek jenengan sedaya Orang leluhur, leluhur kita sedaya Angin kita hantar bini, eling iling leluhur kita sedaya iling Ilingi awa dewi tentunya kudu ngilingi sisa dering-deringi punki, apa maksudnya? Kudu iling sisa durungi awa e dewi Angin negara niki Angin ini daerah niki Angin ini wilayah Niki Tersanai apa? Kita hantar rasa hantar bini Rasa memiliki yang lebih untuk selalu ingat pada leluhur kita duriah kita, keluarga kita, sesepuh kita, tokoh kita, dan pahlawan kita, sehingga kita selalu ingat, ingat, dan ingat, dan selalu kirim fatihah, bisiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Al-Qiyamiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'ani dina surat al-mustaqim, surat al-ladhina na'ata alaihim wa rilmadubi alaihim wa laddallin, amin. Ini saja Mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pengisi mukhodimah, semoga menjadi perhatian hadirin-hadirat semuanya, dan selanjutnya nanti kita betul-betul untuk menyimak, mendengarkan, menelaah, dan meresapi apa yang disampaikan oleh Maulana, sehingga kita semua ini bisa tahu apa sebetulnya yang kurang dari diri kita ya jadi didengarkan betul-betul diresapi dihayati sehingga kita bisa merasakan apa yang kurang dari diri kita kurang dan lebihnya mohon maaf bila taufik wal hidayah wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh